السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح المبارك، عمل تزكية النفس ومدارسة القرآن الكريم وحبس النفس لله تعالى في مسجده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الحمد لله. Dua keraatan ayat Allah daripada surah Al-Imran 31-32 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. الله السميع البصير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو. Ialah sentiasa bersama kita, mendengar bacaan kita, mengetahui hati kita, menambah pahala cahaya hidayah taufik rahmat barakah iman ilmu amal salih darajat yang tinggi serta sembuhan akan penyakit-penyakit hati yang ada pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberi pada saya pada malam ini mengenai dengan soalan kenapa kita perlu turut sunnah. Sebab setengah-setengah yang tak faham tu, dia berasa kata benda ni benda baru. Puak kecek balah ikut sunnah dia panggil puak muda, puak baru, puak kaum baru. Ada belakang lah yang buh ni. Sebab
sebab dia tak biasa dengar mano. Ini kita kena doa kepada ketua kita dulu-dulu. Dia tak ada dok berat kepada suruh orang ramai turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana as-salafus salih dok suruh-suruh main padah tu, dia tak ada berat mano. Dia pakai sudah di kitab. Kitab royak belah mana pakai tu hak tu lah. Sebenarnya kita pun tak ada nak lawan kitab apa dah. Sekadar kata kita nak klik kepada hak asal kita ni, iaitu Quran. Quran berkecek belah mana, kita nak turut belah tu lah. Oleh kerana Quran pada masa dulu tak ada pia duk berani mana mari duk syarah wi kepada orang ramai dengar. Baru duk dalam 30 tahun belakang-belakang sekat kita duk mula buka keberanian kita royak tafsir Quran ke orang ramai learning pakak suka hati, pakak berasa kenung baca Quran tafsir Quran ke orang ramai. Sama ada panggil Tok Guru kau, Baba kau, ataupun Ustaz kau, ataupun kadang-kadang acan-acan pun dia tu memberani dibaca Quran, tafsir secara toho-toho pesan dia tu. Kerana dia beringat, kerana kita suruh beringat, kerana kita diberi peringatan oleh orang tua-tua dulu takut kata kita tu salah dari segi pahal Quran. Maka itu adalah satu penyakit besar. Tafsir Quran dengan salah ni, neraka tempat sud dia. Bukan mudah-mudah tafsir Quran tapi sud dengan neraka. Ma'udzubillah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia tafsir Quran dengan pendapat dia, dengan hawa nafsu dia, tidak rojak kepada perkataan ulama-ulama ataupun dengan di segi pengertian bahasa yang benar, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bina mahligai dalam neraka. Bukan mudah juga, sebab tu orang tua kita dulu takut. Cuma kita tak boleh takut dah. Takut masa tu sesuai dengan dia kitab susah nak dapat. Bawa belakang-belakang ni kitab tafsir di rumah saya sendiri tu kat beratus dah tafsir. Beratus kitab, beratus tuai tafsir tu. Di maktabah di mahawialai saya tu lebih pada tu lagi. Alhamdulillah hari ini tu orang pandai baca Arab lebih kurang tu. Nah, korama-korama dan kitab-kitab tafsir kau banyak dicetak oleh orang-orang Arab di negeri-negeri Arab, dijual dengan harga boleh beli pada hari ini. Saya masih ingat baba saya duk royak nak beli kitab tafsir sute-sute tu. Jahit berbulan-bulan berjahit nak ambil duit beli tafsir sute-sute. Hari ini Allah Ta'ala wing mudah-mudah. Kadang-kadang dia bagi free kitab tafsir pun ada. Jadi alhamdulillah tengok segitu tu, makna kata kemudahan zaman learning untuk mendekati akan makna-makna Quran hak sebenar menurut ahli tafsir yang muktabarin lebih mudah pada zaman tok nenek moyang kita dulu. Lalu tu sebelum pada tu lagi tak ada orang mengajar mana kita Arab. Banyakkan mengajar kita Jawi lah. Kok susah lagi nak jemerang masuk dalam tafsir tu. Nah, lalu tu lah kita kena ra'i kepada keadaan orang sebelum kita, bagaimana kau susah dia nak dapat ilmu dan rojakkan-rojakkan ilmu tu. Dengan sebab tu kita sangat sedikit orang tafsir, kalaupun ada orang tafsir ke pondok-pondok. Bahawa belakang-belakang ni kita publik ataupun memasyarakatkan tafsir Quran, pakat dengar belakang masuk dalam nah online, masuk dalam apa kita ngajar hari Sabtu tu, pergi ke seluruh dunia. Nah, pergi seluruh dunia.
Lepas tu kata kita buka. Siapa berasa tak salah, hantar ayat mari. Kata tafsir ayat ni salah lah. Ha, boleh. Tapi saya mengajar mari 33 tahun, 34 tahun dah. Ada pihak hantar sorok kata salah lagi sampai hari ni tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang memimpin kita. Allahumma hdina ila afdali fahmi kitabik wa afdali tafsiri kitabik birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah asah dianya. Apabila tak klik pada situ, bawa orang belakang-belakang, bawa masa luar sikit ni, dia jadi ada berasa sekok situ. Kita tak boleh duk murih kepada orang yang tak faham benda ni. Kita kena ra'ikan perasaan dia yang tak biasa dengar. Rakyat kata, turut sunnah. Lepas tu mari duk kaluk dengan orang yang berat-berat. Siapa kata, tak boleh turut mazhab. Oh, yang buat pergi sampai situ nak. Orang biasa yang teruk-teruk tu, yang ambil hak teruk tu, dia boh tak pala fok kita. Padahal kita tak biasa kata lah tu. Yang ada biasa dengan orang hak biasa yang tak jara jugalah. Tak jara biasa yang tak berhari sunnah jugalah. Hidup tiba fok kita kata fok kita ni tak boleh bermazhab. Sebenarnya bermazhab mana kata berguru. Itu makna bermazhab. Kita berguru kepada Imam Syafi'i di kawasan ni. Tetapi kita tidak tolak guru kita, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji di Imam Malik. Lepas kita tolak apa untuk guru Imam Syafi'i kita. Nah, anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita tolak apa anak murid Imam Syafi'i sejati itu. Nah, anak murid dia, ini untuk guru dia. Wah, Imam Abu Hanifah ni sebagai orang yang buka jalan pesaing mengadakan hukum-hukum istimbak hukum daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pak ning ni waris dia raya. Apabila kita bermazhab Syafi'i, mana kita bukan mana kita menolak tiga lagi itu secara wak musuh dengan dia ke, secara wak kelahi dengan dia ke, bukan tu guru kita ke, ha tak boleh. Nah, sebab demo 2 3 4 orang ni duk pakak semua. Pada umumnya 80% 2 3 4 orang ni serupa pakak. Tinggal paman 10 sampai 20% ya. Hak ijtihad tak apa serupa mana. 80% serupa. Semaya sama 5 waktu ke apa ijtihad kecil itu lah. Anda kata supaya hadap gol lain ke mazhab lain tak ada. Ada kiblat belaka. Di Mekah tu nah 45 ni mazhab dia semaya di belakang tu ini. Pakat semaya tak ada biar kata gapo. Nah, sebab itu taklah kita tu jangan duk murih orang yang duk berasa tak sedap hati dengan orang kata turut sunnah, turut sunnah. Apabila dia tak berahi belah tu, kita jangan duk sebut banyak-banyak sangat rapi dia. Itu yang panggil hikmah dalam berdakwah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, naklah kamu tu dakwah kepada jalan Tuhan kamu tu secara bertolak ansur, secara betul. Di antara betulnya betul isi dan betul cara. Sungguh pada betul caranya, orang kecil ke barang ni kita jangan sebut banyak sangat. Sungguh pada betul cara. Kita pisah-pisah lik, cari kata yang dia kena. Misalnya, ikut sunnah dia tak apa nak turut. Kita ayat tu ikut Nabi. Supaya tu lah ya. Ikut Nabi dah buat kita dah. Tak ada pihak nak lawan ikut Nabi. Sebab Nabi tu pakat berasa kata Nabi Muhammad, Nabi yang belakang. Kalau kita kata ikut sunnah, dia tak erti. Kenapa sunnah ni? Duk bunyi supaya dengan puak-puak. Nah, lama sama telah ya kata belakang Wahabi tak Wahabi. Jalan belakang tu. Nah, pisah, orang panggil kalimat syaitaniah. Panggil. Kalimah yang biasanya syaitan duk pakai untuk pecah belah manusia. Yang mana? Semua mari pergi syaitan belakang tu. Baik tu saya buat kitab syaitan ni. Saya rasa kenuh. Ya Alhamdulillah. Kalau saya tak ada buat kitab malaikat syaitan so, saya pada-pada dah lah hidup saya. Sebab orang tak payah nulis hak tu kan. Nah, ataupun nulisnya susuk di syaitan habis. Na'udzubillah minasyaitan al-rajim. Sebab tu maka Alhamdulillah kita tahu belakang dah. Jadi tak-tak malak tu adalah semua daripada syaitan.
daripada hasutan syaitan rajim belaka. Setengah daripada hak syaitan becinya ialah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lawan kepada sunnah ialah bid'ah. Lawan kepada bid'ah sunnah ialah bid'ah. Bid'ah ialah barang kong perut hak syaitan panggil. Bid'ah ni barang syaitan kena sekali. Nah, paling sangat dikasih oleh syaitan bid'ah. Oleh itu dia tu tanda kata sunnah tu dia beci. Bila dia beci, syaitan beci ke sunnah, anak-anak murid dia dia pergi buah perasaan beci ke sunnah. Mula-mula beci dengan tak reti dulu, tak reti apa, lepas tu beci dengan reti pula. Lepas tu na'udzubillah, dia biasa dia beci kalimah ni, akhirnya dia jadi beci secara hubung-hubung gitu lah. Walau reti-reti pun juga tak sikit reti. Jadi puak, apa jadi puak? Masuk belak syaitan. Syaitan ni yang nak nak jadi, nah, nak jadi balah kelahi berpuak tu syaitan lah. Tiap-tiap orang tu jaga benar daripada berpuak, berkelahi. Nak kacak, nak tukar fikiran tak ada salah. Tapi jangan kelahi, jangan berpuak. Nah, ada itu adalah masuk dalam, orang panggil dalam projek hak syaitan. Projek hak syaitan lah. A'udzubillah minasyaitan rajim. A'adana Allah wa iyyakum minasyaitan rajim. Lalu itulah terutama suklik ke Quran. Allah, kau payah lagi. Buat ni buat ngaji Quran, buat pakai Quran dengan hadis, tak pakai ulama. Ha, buat singkat tu pula dah. Padahal kitab saya tu penuh dengan ulama saja. Tapi ya pisah syaitan. Syaitan lah. Tak ada kapal lah, syaitan lah benar tu. Nah, tak ada lah orang pakar ulama bahasa lebih banyak pada saya ngarai bagi orang duduk di negeri ni, tak ada. Saya ngarai tu penuh dengan ulama tafsir saya tu. Ibnu Abbas, Ibnu Gapur tafsir. Ada beratus-ratus ulama. Nah, tak ada biasa tengok orang kita di taning nulis lepas tu buh nama ulama di belakang, tak ada. Tak biasa temu. Nah, alhamdulillah. Ini mana kata supaya kita nak selamat, kita dan sebagai orang ikut ulama, bukan tu. Kena ulama sebagai tok guru. Lawan tok guru pun habis. Di antaranya mazhab. Mazhab ni mana kata tok guru kita. Nah, mazhab orang juru-juru yak sunnah Nabi. Nah, Imam Syafi'i sebagai nasrus sunnah. Ni boleh dibuat dia kata, "Ha, tu Imam Syafi'i jalan dah, tu sunnah dah." Ha, tak apa. Tak apa, asal kita sebut sunnah. Jangan duk oiak sebut haning hak turut Syafi'i. Kita kalau lah tu ya jadi nak enggan dengan sunnah. Sebab Nabi dia suruh, "Nah, alaikum bisunnati." Ha, tu Nabi dia ya tak umah tangga situ. Dah buat kita tak berah ya hadis pada awal kata tu. Ya tak sesi situ. Ya rasa tak puas hati. Maknya jadi ada sabit-sabit kata fuak muda-muda duk baikkan dengan dia kena tik salah kata. Ha, jadi ambil fuak muda-muda kena salah tu mari tibuk tah kepala kita ni. Ha, tu yang benar-benar lah tu jaga baik sikit. Kalau kita nak dakwah tu, dakwah jangan jadi baikkan dengan orang dan jangan biasanya duk potong terik orang banyak-banyak sangat. Nah, orang tak kena makan kan ni, kita sahwi lagi, kita sabar, kita kecek dengan dia, puak kita juga. Nah, tu. Kita jangan ingat kata orang tak reti tu, tak reti ni tu. Bukan puak kita. Alhamdulillah kita wa'dah kita mengenai ingat ummatan wahidah. Umat yang satu, siapa mengucap dua kelima syahadat, terima Nabi Muhammad, terima Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ummatan wahidah. Kecuali orang tak sedih terima Abu Bakar, tak sedih terima Umar, tu bukan. Sebab dia tu reject atau dia tolak ummatan wahidah. Ya ada tu imej suku buat dia. Ya waktu baik pada ummatan wahidah. Itu bukan. Nah, ada pun orang yang terima Usman Ali, Usman apa dia, Umar, Abu Bakar, Umar, Usman Ali, insya-Allah ummatan wahidah. Kita pisah jadi berasa belah tu. Hati kita tak tegang. Nah, jadi mari pada sunnah-sunnah mana gapo? Nabi ni adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Allah perintah suruh Nabi terima wahyu
menyampai wahyu wi betul, jangan kurang, jangan lebih. Wajib atas Nabi menyampaikan wahyu kepada umat dia secara jangan kurang, jangan lebih. Allah Taala raya. Itu wajib pada Nabi. Nah, cumanya kalaupun ada lebih, Nabi diberi hak untuk syarah secara wahyu juga. Hadis Nabi itu, perbuatan Nabi itu, semua itu diatur oleh wahyu juga. Jadi Nabi ini pergi pahal Quran dengan wahyu, wayak Quran dengan wahyu daripada Allah. Lepas itu dia jala wak patibat, wak cotoh dengan wahyu juga. Allah Ta'ala dan nanti tegar semua. Kalau wak tak kena, Allah Ta'ala tegar dulu dah. Sebab Nabi wak tu hak cotoh, hak tuayang. Tuayang tak boleh salah. Kita biasa ngaji sekolah, kelas 1, kelas 2 dulu, kelas 3, kelas 4. Ya wak lek kenit ni. Lepas tu wak tuayang sah. Nah, tuayang tak boleh salah tuayang. Nah, begitu juga Nabi SAW. Jadi contoh, contoh tak boleh salah. Dan tak salah Nabi ni diiktiraf oleh Allah sendiri tak salah dia. Hak dia buat, hak dia kata tak ada salah. Maksum Nabi ni Allah Ta'ala sendiri iktiraf. Sebab tu kita puhatilah. Ijmuk ulama kata Nabi tak ada salah menjalankan agama dalam hidup dia sebanyak 23 atau bawah pada tu, kalau kita kira kamariah 23 tahun. Ijmuk ulama Nabi tak ada salah. Pahal Quran tu, jala isi bagai ajaran Quran tu, serta royak syarah kepada isi Quran pun betul. Nabi syarah, Nabi wak isi Quran, itulah yang panggil sunnah. Nabi wak patibat ajaran Quran, Quran suruh lahana, ya wak teruk tu, ya panggil sunnah. Sunnah-sunnah mana? Jalan perjalanan hak yang kita wajib jalan teruk tu dalam Islam. Sunnah ni jalan asal dia. Jalan nak pergi kanan, nak pergi jumpa dengan Allah di syurga. Haa, tu dia. Nak jumpa dengan Allah. Jalan sunnah. Sunnah mana jalan? Nah, Nabi lah mula-mula buat jalannya. Tapi oleh kerana Nabi buat jalan dalam bentuk Quran dah ada, belakang-belakang ni nyepakat ijtihad. Kerana disuruh juga ijtihad. Bukan kata suruh turut saja bagi dalam Quran, tak ada peluang sikit abuk nak ijtihad. Ar-risalah bagi Imam Syafi'i, royak katanya, ijtihad salah satu daripada sumber kedatangan hukum Islam. Nah, satunya Al-Quran, duanya As-Sunnah, tiganya Al-Ijma', empatnya Al-Qiyas. Al-Qiyas tu yang panggil ijtihad. Ijtihad. Nah, ijtihad tu salah satu sumber hukum Islam. Lalu itulah semua tu adalah berdasarkan mari nak faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni mana perjalanan yang Nabi buat dalam masa 20 tahun lebih tu Nabi buat. Kita kena turut Nabi tu. Nabi suruh turut dia. Sebab itulah sebelum Nabi nak suruh turut dia, Allah Taala suruh dulunya. Mari kita tengok baca ayat saat ni. Okay? Auzubillah minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka hendaklah kamu ikut aku. Ikut aku sini iaitu Nabi Muhammad. Dalilnya kataan ini Allah Ta'ala cerita wi Nabi Muhammad royak ke orang. Qul, kata oleh Muhammad, in kuntum, jika kamu tu kasih pada Allah sungguh, terutama orang Yahudi yang dia kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, wa Yahudi yang kata dia ni adalah anak Allah dan kekasih Allah. Lalu tu orang mana-mana, Kristian baik, Yahudi baik, orang Quraisy baik, orang Mekah, Madinah baik, siapa dakwa diri dia kata kasih pada Allah,
Allah Ta'ala ambil ayat ni buat satu tok qadi hukum kata mung kasih sungguh dak ke Allah. Nah, lah mana percaya mai kasih pada Allah? Fattabi'uni, naklah kamu tu aku. Turuk nabi ni turuk satu turuk umum, turuk agama Islam daripada Kristian kepada Islam. Atau daripada Islam berpuak Kristian, Islam dan berpuak dalam Yahudi, turuk Islam yuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu mana fattabi'uni. Yuhibbukumullah, nasya kasihkan kamu oleh Allah. Barulah Tuhan kasih kamu. Kalau mundur dakwah tak ada bayyinatun, tak ada keterangan, tak ada dalil kata mung ni kasih pada Allah, dalilnya turun nabi dak? Kata turun nabi Muhammad, mana Allah Taala bukan sekadar Allah Taala ngaku atau mung kasih pada Allah, tetapi yuhibbukumullah, Allah Taala kasih kepada kamu pula. Ulama kata yang pentingnya Tuhan kasih mung kasih Tuhan tak ada penting lagi. Kalau mung kasih Tuhan dak dakwa saja tak ada beda, Tuhan tak ada kasih kamu. Sebab itulah al-muhim ya kata antuhibbu walaysa antuhibba, antuhibba antuhabba, antuhibba kamu tu kasih, antuhabba tu kamu dikasih. Kita nak ya Allah kasih kita, Allah perakan kasih tu bila kita turut nabi. Bawa turut nabi inilah sining atas orang kemah tak kemah lah. Turut Islam pada umur tu turut nabi dah tu. Semua orang Islam orang turut nabi dah. Tapi Islam yang sebenar secara mana, waktu pula nyemari boh di perekat pelaksanaan yang detail pula, situ banyak nak sok tak naik situ. Kerana sunnah nabi merupakan asah. Bila menyalahi sunnah nabi, ia panggil bid'ah. Terutama ba'aqidah. Ba'aqidah ni sunnah nabinya belah mana, kita kena berakidah menurut sunnah rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arah tu? Da Tuhan yuhibbukumullah, ya mari selalu dah rangwan Tuhan wui, iaitu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuhan apa yang bagi kamu akan dosa-dosamu. Apa dosa ni mana apa? Mana takat syurga. Ha, baik. Takat syurga winam bab masuk syurga. Yaghfir lakum dzunubakum ni masuk syurga. Sebab apa? Orang yang tak ada dosa ni masuk syurga. Orang yang ada dosa tak boleh masuk syurga. Kalau setengah ni awak ibadat banyak pun tak boleh masuk syurga. Sebab yang berdosa. Orang yang berdosa walau kecil pun, walau dosa halus pun tak boleh masuk syurga. Bila dia kata yaghfir lakum dzunubakum ni, mana katanya garanti boleh masuk syurga. Allah, Masya Allah. Dzunubakum pula semua dosa-dosamu. Ini kadang-kadang dia hadis nun maidut tafsir sini al-islam ya jubu ma qablah. Masuk Islam tu bila sahabat seorang tu masuk Islam daripada kafir pada Islam tu, maka Allah Taala menghapuskan dosa lepas maidut semua. Yang masuk ayat ni tak? Rahi ayat ni lah. Nah, lepas tu kita turut sunnah nabi lek kita, sunnah ahluh ni pula dah. Sunnah hak detail ni pula. Sunnah mula-mula masuk Islam tu sunnah mula-mula. Ittiba' mula-mula ialah masuk Islam. Lepas tu sunnah para tu masuk Islam menurut Islamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam hak Yahudi, lah ni Islam banyak. Yahudi pisah wak, dia panggil wak model, model Islam. Model tu, model ni Islam. Dan dunia ni banyak. Di Amerika di mana? Ha, Islam bak ni, Islam bak ni, Islam bak ni. Kita tak ada. Islam kita bak Rasulullah SAW. Itu Islam bak. Mudah ya, tak nak payah. Nah, bak Rasulullah mudah. Ha, itu. Oleh itu maka ikhwani semua sekalian,
Wallahu ghafur rahim. Allah Ta'ala sangat mengampun, lagi pula sangat penyayang. Wah, batu kata, dah kita turut dia kat, ya apa nala? Apalah sebesar-besar nikmat Tuhan pada manusia. Al-maghfirah akbaru ni'amillahi lil'ibad. Tak apa ni, sebab apa? Bil-maghfirah dakhalna al-jannah. Dengan keampunan jadi boleh masuklah kita ke syurga. Kalau hak lain, kui makan tu hawi rezeki, rezeki tak mesti masuk syurga ke. Nah, tapi apa? Insya-Allah tu. Sebab tu dia yang hipung sama. Nah, gapo dia? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maghfiratan ialah keampunan dosa. Wa ajran azimah ialah syurga. Apa dia dua tu? Nafara tu maghfiratan wa ajran karimah wa ajran azimah. Tapi balik maghfiratan dulu, we take it dulu. Nah, insyaAllah Ta'ala batulah kita kena banyak minta apa kepada Nabi, kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Tak apa daripada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi sendiri tu tak ada Nabi yang dia tu sebut banyak sekali lebih pada istighfar 100 kali sehari. Ada ada siapa ahli dia 100 kali sehari. Kalau lain tak ada bunyi mana dalam segi patibat Nabi itu, walaupun dia zikir sama ya zikrullah fi kulli ahyan ni, tapi zikir misalnya masuk bila air, ha, baca ni masuk sejak bacaan tu maknanya zikrullah fi kulli ahyan. Nah, baru nak tubik gi jalan nak gi tubik umur, lahning, tubik aning gi lahning. Tu yang panggil mana Nabi berzikir macam tu. Nah, baik itu maka ikhwan yang sembilan sekalian, Nabi adalah di antara hamba Allah yang contoh pada kita. Tak apa-apa Nabi berzikir istighfar banyak. Nak buat contoh kepada gapa dia umat dia supaya pakak berzikir, pakak istighfar banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang ku ada 100. 100 ni kalau kata 2 minit tak sampai. Kalau biasa sing sikit tak apa. 3 minit sedap benar. 3 minit cukup 100. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Mudah-mudah. Sebab apa? Sebab tu tekad syurga. Dah tu besar sekali. Tuhan tak sewi kalau tak apa, wik apa ni, so insyaAllah boleh. Nah, sebab itulah. Nah, goleknya apa ni, mari pada rahmat Tuhan lah. Sebab itu, Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Tak ada yang mula-mula, kan dia berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau lah kamu tak apa, tak beri rahmat, nasya jadilah kami orang rugi. Dua kata tu, apa rahmat, apa rahmat. Tak kat syurga belakang. Orang tak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah melalui keampunan Allah Ta'ala. Begitulah. Wallahu ghafur rahim. Nah, comel sungguh ayat Quran. Tak ada orang nak comel. Tak ada dah lebih comel daripada ayat Quran. Tidak ada karangan lain, kitab lain. Nah, seindah kitab Quran tak ada. Ahkamul Hakimin. Dan mudah, tak ada kitab dalam dunia lebih mudah pada Quran. Mudah. Nah, abah ni hak Allah Taala buat sendiri. Dia memudah, tak ada dah lah dah Allah Taala memudah ni mudah. Dia kata walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri. Ah, tak ada apa dah, cukup. Cuma kita duk payah tu, tu penyakit tak ada kita, penyakit kita bukan penyakit Quran, penyakit kita. Penyakit hati kita. Na'udzubillah. Itu maka marilah kita pakat bersungguh belajar Quran. Kerana belajar Quran mudah sekali. Siap kau orang dulu-dulu ya tu. Duk takut kan kau siapa tangga. Tak nyejamuh mana. Baca pun takut-takut salah. Nah, baca takut salah, tafsir kau teruk lagi. Ingat Quran duk suku dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala ni kita tak sedah. Ya Allah memberi pengertian pada aku penuh dah. Jangan buatlah seperti kamu. Nah, buat pada orang-orang yang
nah tak sempurna doknya Quran mung tu, ya Allah, ngui kami ini boleh dok Quran kami dengan sempurna, Quran mung dengan sempurna. Ya insyaallah taala dah. Qul atii Allah war rasul. Kata oleh Muhammad, taatlah pada Allah dan Rasul. Tak ada apa dah, taat pada Allah Rasul habis. Taat pada Allah, Allah itu ialah ad-dinul ilahi. Ar-rasul, ar-rasul ialah at-tadayyunul Muhammadin Nabawi. Ingat malak. Nah, satu istilah yang sangat baik saya rasa. Ad-dinul ilahi, ugamu mari Tuhan. Tapi berugamu mari di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tadayyun, tadayyun bahasa Arab, bahasa Melayu kata berugamu, jalan ugamu, jalan cara hidup. Itu makna berugamu. Kalau kita mak sebagai orang biasa nak berugamu, kena serupa dengan berugamu Muhammadur Rasulullah. Nah, berugamu dengan ugamu ad-dinul ilahi menurut at-tadayyunul Muhammadin Nabawi. Oleh itu maka kita mudah benar. Ada payah apa. At-tadayyunul Muhammadi itulah panggil sunnah. Buat apa tu kat sunnah? Sebab Allah Ta'ala suruh. Sebab Nabi pun suruh. Alaikum bisunnati. Nah, Nabi suruh. Banyak. Nah, benar-benar yang. Yang Nabi Allah Ta'ala suruh misalnya auzubillahi minasyaitan rajim wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu cak-cak suratul hasyr ya, bagi yang apa dia rasul kamu bawa datang hendaklah kamu turut, bagi rasul kamu lari hendaklah kamu jauh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tak jauh. Mudah-mudahan. Yang sebab inilah aku tu ikut sunnah. Jawab pada kenapa kita mesti ikut sunnah Nabi. Karena Nabi ni bawa jalan pergi ke syurga, hak yang tak ada khilaf di kalangan ulama katanya betul jalan Nabi. Ada pun ijtihad ulama tengok kalau ada betul, betul, ada hak tak betul apa. Apa ijtihad ni? Fa asaba falahu ajran. Ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa dia ijtihad maka betul, maka dia boleh dua pahala. Kalau wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajran wahid. Siapa dia ijtihad patut salah, ada salah ijtihad. Sebab ulama bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak maksum. Tak sunyi bersalah dan silap. Tapi dan dia ijtihad falahu ajrun wahid, bagi dia satu pahala. Tak betul pun boleh pahala juga bila ijtihad dasar pada paham dia terhadap satu nas maksud daripada ayatullah. Dalil kata ijtihad tak betul pada juga tapi boleh pahala. Cuma kita kena turut tak? Kita tak boleh turut, tak betul. Sebab dia ijtihad apa boleh pahala, tak dosa. Kita nak turut ni turut ada dalil hak yang betul. Dan insyaAllah ta'ala. Sebab itu tak ada khilaf di kalangan ulama, kata manusia semua ni ada salah ada silap. Tiap-tiap orang tak kira pia, tak ada melainkan Nabi Muhammad SAW saja yang tak salah tak silap. Itulah lebih kurang kita ertilah situ. Jadi apabila gitu turut tak salah tak silap ni ya? Tapi nak turut kena tengok pula sungguh ke tak Nabi buatlah ni. Itu yang panggil sunnah sahih ke sunnah yang tak sahih ke hadis ke hadis sahih hadis sahih, tak sahih. Kalau tak sahih jangan duduk gaduh turut. Hadis sahih insyaAllah turut tak apa. Nah itu dia. Oleh itu maka ikhwan sebenarnya sekalian, soalan kenapa kamu mesti turut sunnah jelas molek. Allah Ta'ala suruh dalam Quran dia, Nabi suruh dalam hadis dia. Kita fikir dengan akal pun kalau menyalahi orang jalan betul pergi ke syurga, takkan boleh masuk syurga.
nyalahi jalan orang hak betul, hak betul syurga. Nabi ni tak ada khilaf betul ke syurga. Ijma ulama Nabi tak ada ustaz tak salah. Sudah. Kita tahu kata hak ni sahih daripada Nabi. Awak. Nah, hak ni kurang sahih tapi tak ada berlawan dengan hadis sahih mana. Boh boleh ambil lagi. Jamilah ni nyepakat duk bokeh dan muhadis tu. Alhamdulillah terutama zaman lepas dak Albani. Nyepakat mari duk boh ke sahih tak sahih. Masya-Allah. Pak kita boleh tupailah tu. Boleh tupailah. Ada yang sahih, ada yang tak sahih ke apa. Imam Nawawi dulu belambak dah. Mari duk sahih duk. Duk gapo apa mutaih ke hadis tu sahih dia ni. Ya ahli hadis. Ya ahli hadis ni erti. Oleh itu maka kita boleh mari turut buat ni pula. Habis itu kena banyak. Kena banyak. Imam Syafi'i di dia kata kat anak murid dia Imam Ahmad. Ya Ahmad, kalau mu temu hadis sahih mana ayat aku tu? Itu Ahmad anak murid dia. Sebab Ahmad berahi cari hadis. Ha, Imam Syafi'i ni ada susah sama. Umurnya mati pun muda. Nah, umur 54 tahun ya mati. Muda ada sesuatu itu. Paduk pun nya neratik dia pergi situ. Neratik kena hambat kata kena hambat. Dok tak ada di sini pun kita. Pak Pondok ada piang kata pedak. Nah, pakak musuh dia pun tak ada beti-beti dengan Imam Syafi'i. Nah, kata puak Syiah lah. Kau tuduh Imam Syafi'i di Syiah buat tak. Nah, jadi kena neratik pergi ke Yamin, pergi situ, pergi sini. Meneting-meneting, oh, nocak tu, nocak kau ni. Duk, belah-belah di Tok Guru lagi. Bukan di Tok Guru boleh duk mengadak kitab. Pak kitab ambil mana kau tak ada. Kera dengan hadis. Hadis pun tak ada. Duk setepak lagi, main Bukhari tak lagi, Muslim tak lagi lagi. Termizi, kau lewat buat tu. Hadis tak ada pihak ipung. Imam Malik main dia ipung sikit-sikit. Imam Syafi'i, kenapa Imam Malik yang muwatak? Kenapa muwatak dia? Nak ayat kata susahnya nak ijtihad satu perkara tu, abad itulah kita tu alhamdulillah hujurlah demo tu boleh usaha kita tu boleh itu. Lepas tu Syafi'iyah mari duk boh pula belakang-belakang wak-wak mazhab dia tu mari duk tolong-tolong pada boh dalil boh gapo ada sengah tak sakam ada pendapat Imam Syafi'i. Nah, apa dia sengah ulama Syafi'i tak sakam pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dia sahabat boleh hadir kau tu Imam Syafi'i tak dapat nah ni Imam Malik orang Maliki lah tak sakam pendapat Imam Malik pada. Nah sahabat dia mengerti tak ada bunyi kata oh deraka tu budak bukan ya bukan deraka bukan gapa buku ada nas yang jelas jelas. Nah hak ni lah ahakku bil ittiba' lebih berhak untuk kita nak tunggu. Nah pak ya tak ada demo tak ada main sepupuk pada-pada kita ni banyak dok main pelat-pelat. Nah kita jangan siapa tak mau tak boleh turut mazhab. Nah jangan siapa kata tinggal sunnah. Hadis sahih setara mana pun bila berlawan dengan imam kita tak diterima jangan siapa situ jangan. Nah siapa berlawan dengan imam bila tentu lagi kata kita ni hak nak hak imam tu ada dalil molek supaya hadis sahih ni. Oleh itu kita tu imam Syafi'i sebagai nasrul sunnah. Daya besar sendiri. Kalaulah ada mana-mana sunnah yang kata aku berlawan dengan dia, jangan ambil kata aku. Tahu kata aku ambil sunnah. Itu mazhab Syafi'i benar. Mazhab Syafi'i iaitu iza sahal hadis fa mazhabi. Mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan. Sebab itu kita pakai klik pada hadis. Sebanyak mungkin. Kalau nak duduk pasal dulu, haduk. Gitu. Tak ada masalah. Kita jangan duduk karuk dengan dia. Nah dia nak duduk macam tu. Dia ngajar kalau kita kuning. Dia ngajar kita tak ada masalah apa. Hak baru ni dia jauh hak baru. Pun tak ada salah. Hei orang kita kuning. Jangan menyalahkan orang yang ada baru-baru. Hei orang baru-baru je. Menyalah kita kuning sangat. Baik pada dengan dia sekat tu. Nah sekat tu kita jadi pada-pada. Nah kita tengok usam-usam. Tengok usam-usam. Jangan kita buat musuh. Oh ni puak kita kuning. Oh bukan puak kita. Kita kena patena dia. Ah tak boleh. Dia terima hujur, dia tak terima tak sah. Tegi sekadar. Barang tu bukan barang tak molek 100%. Tapi ada beberapa perkara tak molek, kita sabar dengan dia. Nah, hak kita belum tentu atau molek 100%. Hei orang
menentang kita, kalau ada apa tak kena tak kena, maka sabar juga tak kena. Itu Allah Taala yang jadikan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Orang ni jadi fitnah pada orang ni, orang ni jadi fitnah pada orang ni. Fitnah ni mana ujian nak tengok hati. Adakah kamu sabar? Wakana rabbuka basira, Tuhan duk nampak mu. Sabar. Bahagian tak serupa. Abu Bakar tak serupa dengan Umar dalam berapa perkara. Ali tak serupa dengan Aisyah dalam berapa perkara. Dia sabar, tak ada duk comti, ambil buku tak sabar tu. Mari duk kacik hari-hari. Hak tak serupa tu. Hak tak serupa maka ada senyap-senyap. Ada satu duk sebut apa hak tak serupa. Hak serupa kita sebut banyak. Pada umumnya 90% kita serupa. Tak ada beza gapo. InsyaAllah Ta'ala. Maka sunnah adalah wajib kita duk sebut. Sebab Nabi suruh. Dan suruhan Nabi tetap tidak terhapus, tidak di-cancel oleh siapa. Tak ada siapa kuasa nak di-cancel perintah Nabi. Alaikum bisunnati. Tak siapa nak kuasa. Sebab tu kita bebaslah sikit, hei umat Islam, kepada orang yang biasa nak pergi pada hadis yang sahih. Dengan secara ijmuk kata hadis ini sahih. Nyalahi dengan pegang yang kita ajamai dulu. Sama telah mari belakang pak kita ni, Syafi'iyah. Apa saya dah raya? Syafi'i, kenapa anak bulan anak? Wajib tu habis semua dunia. Mazhab ya tak turun mana. Mazhab ya tak turun. Jadi kita lah ni dengan Syafi'iyah. Bukan Syafi'i, Imam Syafi'i. Nampak Mekah wajib turun sini. Itu Imam Syafi'i sendiri. Semua Imam, maklumat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Saya buat kitab tu kan. Saya ambil semua. Ru'asa ulama imam tu. A'immatul mazahib semua setuju. Pak kita tak setuju juga. Pak kita kata kita tak nampak nak boleh. Tak apa. Ada juga Syafi'iyah. Sabar, kita sabar. Kita sabar. Jangan dia jadi musuh dia. Tak pasal apa. Terutama kalau dia di walil amri. Kita kena ta'ah dia. Kalau dia di walil amri, ta'ah. Saya ngari itu ilmu. Tak mesti ilmu tu saya buat belakang. Semua ilmu tu kadang-kadang kita nak buat tak boleh. Tak sawak. Ilmu ngoyak kata buat gini, gini, gini. Kadang-kadang kita ingin dia pelajar juga. Tak usah mengupak ke orang ilmu. Kadang-kadang kita mengupak dah. Apa pasal dia lah tu. Tiap-tiap orang tu malah tu. Tak mesti dia turut ilmu 1%. Tapi ilmu lah ni. Ilmu tak ada pihak nak boleh lawan dah. Kitab saya tu 86 orang sains kata betul. Dalam negeri Syia dan Malaysia. Siapa pun yang tak boleh buat. Apalagi dia. Tak boleh buat ilmu. Dia tak boleh buat ilmu. Ilmu lantau tak? Betul dalam menurut setengah-setengah pendapat. Bukan betul semua tak. Kalau ilmu hak lawan dengan hak pak. Hak itifak. Ketua mazhab. Kau lama orang kau duduk ngaji. InsyaAllah kita ni kau duduk cerah. Hari-hari kau cerah. Kita buat untuk 50 tahun lagi. Puak-puak nak ngaji ramah lagi. Tak apa. Kek-kek apa kat? Makan buat ni. Bukan kita buat untuk sehari ni. Kerana kita buat ni barang yang demo tak biasa nak temu lah mana. Jadi kita buat. InsyaAllah Ta'ala. Itulah makna kata sunnah Rasulullah SAW. Dan apabila ittifaq 4 mazhab ni. Bolehnya sunnah lah tu lah. Kalau 4 mazhab ni ittifaq. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, goliknya kalau ijmuk, 4 orang ni atau ittifak. Bukan ijmuk lah, apa ittifak. InsyaAllah goliknya tak ada dah melawan dengan hadis sahih goliknya gitu. Wallahu'alam. Tama-tama orang belakang-belakang mari pula Bukhari mari. Bukhari, mazhab Syafi'i juga. Dia duduk dalam mazhab Syafi'i. Udara negeri dia tu dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia ijtihad cara dia. Kadang-kadang menyalahi dengan Imam Syafi'i. Tak ada apa. Tak ada pihak kata, belawai yang besar. Tak ada. Ijtihad manusia ni, kadang-kadang, tak ada apa kita saya turut dia. Tak ada. Tak ada wajib. Wajib turut Nabi Muhammad SAW, turut Allah, turut Rasul. Kata wajib. Alhamdulillah tu,
ada wajib. Tapi molek kalau kita turut, terutama buat pada pecah belah. Ha, turut dulu supaya kita jangan pecah belah. Ummatan wahidah kena jaga benar-benar. Ummatan wahidah kena jaga benar-benar. InsyaAllah ta'ala ada ada 3 minit lagi. Nah, insyaAllah itulah qul ati'ullaha war rasul. Kata olehmu, tak olehmu pada Allah. So Nabi kacak ni, so Nabi royak ke umat dia. Eh, umat aku taklah pada arwah dan rasul. Mana tak kaku. Fa in tawallau, kalau puakmu tak saya taat kaku daripada Allah. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, kalimah hubbu ni kacak buku kasih. Tadi in apa? In kuntum tuhibbun Allah. Lalu tu ayat yang kedua pun duk gigot tu duk mesti ikut kasih. Maka sesungguhnya Allah tu tidak kasih pada orang kafir. Tak kasih kepada kafir. Orang kafir nak menetai sunnah Nabi lah. Menetai Nabi. Apa sunnah Allah? Menetai Islam. Dia tak masuk Islam dulu. Sunnah sah tu tak masuk dah. Pas sunnah lalu kau jauh lagi. Nah, insyaAllah ta'ala kita reti mana kata Allah ta'ala ni. Ya Allah, comel sungguh. Dia orang ayat dekat. Alah, malak kenanya. Sungguhnya Allah tidak kasih. Kalau mu tak saya turut, mana kata hey Yahudi mu tak situ Muhammad. Sesungguhnya Allah tak kasih pada orang kafir, mu kafir. Yang tu ya. Nampak tak? Mudah tak ayat ni? Ayat mudah. Ayat mudah. Reti mudah. Tak ada lebih mudah pada ayat Quran. Ada mudah faham. Tak ada belik, tak ada belik sikit abuk. Nah, ayat Quran tak ada belik. Kita sendiri duduk belik, syaitan kita belik, ha, kita tak ada auzubillah min syaitan lagi. A'azanallahu iyyakum min syaitan lagi. Oleh itu, sudah menjawab jawapan lah. Kenapa kita mesti turut sunnah? Nah, maka Nabi mazhab Syafi'i kita di antara mazhab yang kuat has sunnah. Dalam mazhab-mazhab, pak mazhab tu saya dapat mazhab Syafi'i di antara yang kuat. Di antara yang terkuat. Imam Ahmad ni tak terkenal sebagai faqih, terkenal sebagai ahlul hadis. Sebab tu pendapat yang banyak. Satu pendapat ada 3 pendapat Imam Ahmad. 2-3 ada. Ada apa orang fuqaha, 3 orang ni fuqaha. Fuqaha yang besar kali, Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i. Dan ada sikit-sikit tak serupa. Dan insya-Allah taala Imam Syafi'i dia suruh kita turut sunnah. Dalilnya kalaulah kata aku tak serupa sunnah, naklah kamu tahu kata aku turut sunnah. Itu dalil Imam Syafi'i sendiri. Siapa nak turut Imam Syafi'i, maka jelas malak iaitu wajib turut sunnah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i pun sebagai orang panggil tok guru yang paling kuat sekali membawa kita supaya turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma zaman itu tu kita kena ngaku katanya kakak-kakak tak apa cukup. Nah, seperti zaman lepas padanya rahimahullah ta'ala. Baik itu kadang-kadang dia ada. Dengan sahabat tu dia tak mancai 100%. Dia kata, aku nah bersama dengan sunnah Nabi dalam hidupku dan matiku. Kalau aku mati pun, kalau mendapat tip kata aku menyalahi sunnah, tahu kata aku ambil sunnah. Kalau aku mati pun, bukankah aku hidup dah. Aku taubat dan kata aku hak yang tak menyalahi, hak melawan dengan sunnah dalam hidupku dalam matiku. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah adalah mazhab yang kita duk turut pada dia dari segi fiqh dan tauhid pun. Tauhid pun Imam Syafi'i tauhid dia sebelum tauhid Asy'ariyah lagi. Asy'ariyah mari belakang pada Imam Syafi'i teruk. Imam Syafi'i tak ada jadi tauhid Asy'ariyah dak. Tauhid dia tauhid salah, masalah salafus salih. Nah, insyaAllah ta'ala begitulah supaya kita terjelah tauhid nombor satu sekali kena itiba'us sunnah. Nah, ada pun fiqah ni ya banyak-banyak kadang-kadang perbuatan ni ada hak orang panggil membawa kepada boleh tubik banyak makna. Maka kita jangan duduk jadi hak luah, jangan spek. Hak spek jangan duduk buka peluah. Itu kita dasar kita ikut agama Allah ta'ala. أوصيكم وإيا بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.